Warga yang nekat mendaki ke puncak Gunung Agung ini bahkan sengaja merekam aksinya dan mengunggahnya di internet. Bahkan warga yang belum diketahui identitasnya itu juga mendekati asap solfatara yang keluar dari kawah Gunung Agung. Sebelumnya petugas telah memasang portal di 4 titik yakni Kecamatan Rendam, Selat, Bebandem, dan Abang agar tidak mendekati Gunung Agung. Tentang masih adanya pendaki baik itu sembahyang maupun kegiatan lain yang ke puncak Gunung Agung, kita sudah antisipasi bahwa sudah dipasang 25 portal yang masuk wilayah-wilayah KRB, utamanya di jalan-jalan besar yang dijaga oleh TNI, kemudian oleh Polri dan juga oleh masyarakat dan Pemda. Namun demikian, sampai saat ini tetap masih ada aja masyarakat yang naik ke puncak kawah tersebut. Kita tidak bisa fokus hanya ke sana, karena pengamanan-pengamanan kita upayakan di jalan-jalan yang akan dilalui atau dilewati menuju wilayah-wilayah rawan KRB tersebut.